Itu yang kita nak macam, baiklah kita tarik diri, kita cari orang lain yang dapat itu anggaplah bukan rezeki. Itulah jawab pelakon Amar Bahrain bila ditanya mengenai isu kontraktor rumah yang didakwa gagal menjalankan tugas mengubah suai kediaman mertuanya seperti dijanjikan. Amar berkata dia dan isteri iaitu Amira Rosli kecewa dan tidak berpuas hati melihat hasil kerja kontraktor meskipun pihaknya sudah membayar sebanyak RM240,000 tau. Alahai, banyak tu. Tak apalah, semoga dipermudahkan urusan buat Amar dan Amira lah ya. Nampaknya tak sempatlah nak beraya dengan rumah baru kan. Saya tak nak campur tangan. Ini saya serahkan sepatutnya pada isteri saya. Tapi saya cuma support dia dekat belakang, nasihat dia apa yang perlu. Which is untuk menghentikan projek tu pun saya yang nasihat dia. Sebab saya rasa dia ni dah makin lama makin banyak kena tipu daripada hasil-hasil kerja yang tak semenggah tu. Tapi saya nasihat juga jangan buat apa-apa statement yang boleh makan diri sendiri. Masa benda ni ada black and white semua kan. Saya advise dia. So dia ikut benda tu. Dan sekarang ni kita orang dapat satu kontraktor baru yang akan menyambung kerja atau membaik pulih apa yang dah sedia rosak tu, yang diorang buat tu. So insyaAllah lah, mungkin tak sempat untuk raya, tapi selepas raya lah insyaAllah. Berapa yang Mira dah bayar? Mira dah bayar lebih kurang RM240,000. Ha? Weh, apa? RM240,000 tu burn? Dia bukannya bayar dan hilang tau. Dia bayar tapi hasil kerja dia tu tak macam RM240,000 punya kerja. Kualiti dia. Dia bukan lari. Bayar sekali sepuk ke macam mana? Bukan. Dia ada progress lah. Tengok boleh progress. Lepas tu ada lagi balance lagi. Boleh beli sebiji rumah lagi. Ada balance lagi. Maybe total ada dekat 300 lebih. Saya cakap yang last ni jangan bayar. Kita tarik diri. Saya tak boleh. Saya tak sanggup tengok hasil. Tapi tak balik ke? Dia cuma bincang. Kalau dia lari, ambil duit lari, itu mungkinlah kita orang boleh rekod. Tapi dia buat kerja, cuma kerja hasil dia tak puas lah. Tak setimpal. Itu yang kita nak macam, baiklah kita tarik diri. Kita cari orang lain yang dapat tu anggaplah bukan rezeki. Ya, tak adalah, kita orang dah habiskan kontrak tu, dah kita orang pun tak adalah nak fikir nak ambil tindakan ke apa ke. Tapi apa alasan kontraktor lama tu? Dia hasilnya macam tu, macam mana nak cakap lah, kontraktor ni, diorang memang bila benda belum siap, diorang akan janji. Kita pun tak boleh nak buat apa, bukan diorang tak buat kerja tau. Diorang buat kerja tapi tak setiap. Apa kualiti barang-barang ni macam? Kualiti memang out lah. Bila rumah tu dah separuh siap tu, bila hujan tengok dekat dinding ada tumpuk air. Macam bukan kualiti yang bagus lah. Daripada situ kita tahu kan.